Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyiapkan 6 opsi untuk Presiden dalam kasus Budi Gunawan. Sekretaris Kabinet juga sudah menyiapkan kerangka legal dalam menjalankan opsi ini. Berikut pernyataannya. Mulai dari yang pertama, opsi pertama adalah Pak Budi Gunawannya mundur. Opsi kedua, melantik definitif. Opsi ketiga, melantik lalu nonaktif. Opsi keempat, penundaan sampai ada status hukum yang tetap. Opsi kelima, membatalkan lalu mencalonkan nama baru. Opsi terakhirnya, status quo dengan kondisi ini sambil menunggu adanya kalkulasi politik baru. Nah, kami di tim menyiapkan semua kerangka legal, formal yang dibutuhkan oleh Presiden untuk menjalankan salah satu dari...